Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fanawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin ya rabbal alamin. Hadirin muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, kalau kita hendak bicara tentang Al-Qur'an, maka kita harus tahu dulu definisi Al-Qur'an. Banyak orang menyentuh Al-Qur'an, tapi ketika ditanya Al-Qur'an itu apa, dia tidak bisa menjawabnya. Mengetahui makna dan definisi Al-Qur'an itu sangat penting, karena Al-Qur'an merupakan peninggalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salah satu mukjizat beliau yang lestari hingga akhir zaman. Orang yang mencintai Al-Qur'an akan dicintai oleh Allah. Yang membenci Al-Qur'an pasti akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an huwa kalamullahil munazzal. Kalam Allah yang diturunkan ala Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada manusia terbaik, kepada rahmat seluruh alam, kepada manusia yang akan menolong kita di hari kiamat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mangkulu bitawaturi, yang mana dinukilkan, dirawat, dijaga secara masif. Tidak mungkin terjadi penyimpangan di dalam Al-Quran, melainkan pasti akan diketahui oleh umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Sepanjang zaman orang-orang diutus oleh Allah untuk menjaga Al-Qur'an. Tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Baik yang mencetaknya, baik yang membacanya, baik yang mendistribusikannya, baik yang menghafalkannya, semuanya akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'abbad bitilawatih, yang mana siapapun yang membaca Al-Qur'an akan dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'jiz bisurati minhu, yang di dalamnya terdapat mukjizat. Al-Qur'an menjadi mulia dan harus kita muliakan karena tidak terlepas dari sejarahnya. Orang yang mencintai Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya cinta pasti tahu mengapa dia harus mencintai Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Qur'an itu sampai ke tangan kita, tolong dicatat, bukan tiba-tiba. Sebelum ada percetakan Al-Qur'an, sebelum ada one day one juice, banyak nyawa yang berjatuhan, darah yang ditumpahkan, harta yang habis dikorbankan. Kita lihat kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun beliau lahir, Allah uji, dikirimkan gajah untuk menyerang Ka'bah.
umur beliau 2 bulan dalam kandungan, ayah beliau harus wafat sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilahirkan tidak punya ayah. Tidak sekalipun Rasul mengeluh, saudaraku. Umur beliau 5 tahun, beliau harus menguburkan ibunya sendiri. Apakah beliau mengeluh? La wallah, sekalipun beliau tidak mengeluh. Ketika beliau sudah ditinggal oleh ibunya, maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Apa yang diajarkan oleh Syed Abdul Muttalib? Wahai Muhammad, ini banyak orang. Mereka dari seluruh dunia datang mau beribadah di depan Ka'bah. Muliakan mereka, layani mereka. Anak sekecil itu sudah diajarkan makna khidmah. Umur Nabi SAW 8 tahun, beliau harus merasakan kegetiran kehilangan kakeknya. Menggembala kambing sebagai sumber mata pencahariannya. Keringat Nabi Muhammad SAW itu lebih wangi daripada minyak wangi surga. Lebih wangi daripada minyak wangi misik, saudaraku. Akan tetapi, beliau tidak sombong. Beliau tidak takabur, meskipun harus menggembala kambing. Sudah begitu belum akhlak kita? Kalau kita mengakui kita cinta sama Al-Qur'an, wa nahnu natakabbar falaisa lana syai'un minal Qur'an. Kalau kita mengaku cinta kepada Al-Qur'an, tapi kita sombong, tapi kita jumawa, wallahi, tidak ada satu ayat pun dari dalam Al-Qur'an masuk ke dalam hati kita. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 tahun beliau bekerja. Menjadi pegawai bagi Siti Khadijatul Kubra. Ketika umur 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul, begitu banyak keistimewaan, prestasi yang diukirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus dirasakan Rasulullah, yang harus diimban Rasulullah sangat berat. Tidak terhitung berapa banyak korban berjatuhan pada saat berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang dihabiskan di jalan Allah. Jangan Anda kira kita bisa baca Al-Qur'an tiba-tiba. Oh, ada one day one juice. Oh, tiba-tiba ada cetakan Al-Qur'an, wakaf Al-Qur'an. Dulu sebelum semua itu ada, sebelum ada harokat, sebelum ada tashkil, sebelum ada ilmu tajwid, darah harus ditumpahkan, saudaraku. Perjuangan harus dilakukan. Rasulmu berkeringat sebelum kamu berkeringat. Rasulmu berdarah sebelum kamu berdarah. Maka orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bakalan jauh dia dari Al-Qur'an. Dia cinta banget sama Al-Qur'an. Ini adalah kalamullah yang diwasiatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terhitung berapa banyak hufaz wafat di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hingga akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ini sudah saatnya kita menuliskan Al-Qur'an. Maka Sayyidina Abu Bakar berpendapat, ini bid'ah, ini tidak bagus, Rasul tidak pernah bikin. Sayyidina Umar mengatakan, wallahi innahu la khair. Demi Allah ini baik, demi Allah ini bagus. Hingga akhirnya Al-Quran sampai ke tangan kita sekarang. Itu adalah buah jerih payah keringat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wajib bagi diri kita mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang cinta kepada Al-Quran pasti akan ditolong oleh Al-Quran. Di Bogor ada sebuah kisah luar biasa. 7 makam tergusur. Ketika makam tersebut dibongkar, 7 jasadnya utuh setelah 17 tahun. Semua muridnya bersaksi. Ini di berita ada. Yang nyampaikan kepada saya, ini bukan ahli Quran lagi ya. Ini kepalanya ahli Quran. Ustadz Saiful Rahman di Bogor. Mastur nih orang, gak terkenal. Kalau ini kan one day one juice. Kalau beliau one day 30 juice. Setiap hari hatam 30 juz. Dari tahun 2000 sampai sekarang. Sekarang Anda hitung 365 dikali 22. 365 dikali 22. Sudah ribuan kali beliau hatam. Beliau menceritakan kisah itu. 7 orang yang dimakamkan, ternyata ketika digali makamnya masih utuh jasadnya. Enggak punya gelar doktor, enggak punya gelar profesor. 7 orang tersebut adalah guru alif ba'ta dan guru Al-Qur'an. Bukan hufaz ya.
bukan orang yang hafal Quran, tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan karomahnya kepada orang-orang yang memuliakan kitabullah, orang-orang yang mahabbah kepada Al-Qur'an. Itu para sahabat kalau baca satu huruf air mata langsung mengalir. Sayyiduna Ikrimah mengatakan, "Hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi." Ini kalam dari Allah. Kalau kita baca Al-Qur'an kadang enggak pakai adab. Wal'iyadzubillah. Baca Al-Quran ini harus pakai adab. Bahkan terkadang ada orang meletakkan handphonenya di atas Al-Quran. Hadza min qillati adabihi wa su'i akhlaqihi wa qillati ilmihi. Karena enggak faham. Hadirin, Al-Quran itu harus diletakkan di tempat yang paling tinggi. Di bawahnya baru kitab tafsir, di bawahnya baru kitab hadis. Ini kadang ada orang meletakkan botol minuman di atas mushaf. Duduk satu posisi dengan mushaf. Wal'iyadzubillah. Bagaimana susah getirnya, payahnya para sahabat Nabi, para ulama, sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Kita anggap Al-Quran seperti mainan saja, seperti handphone saja. Bahkan Al-Quran terkadang kita lempar begitu saja. Kita tidak menciumnya, kita tidak memuliakannya. Apakah ini balasan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lah, Allah. Kami punya guru di Jogja. Waktu kami ngafal Quran di sana, Kiai Haji Mufid Mas'ud, ini gurunya para hufaz di Indonesia. Kalau antum lihat Dr. Mukhlis Hanafi, ya, lembaga lajnah tashih Al-Quran, terjemah Al-Quran, itu beliau ketuanya. Antum tahu Dr. Afifuddin Dimyati, Ro'i Syuriah Nahdlatul Ulama, para ulama sekarang tuh rata-rata ngafal Qurannya di sana. Saya tanya, salah satu kebiasaan Abah Mufid ini apa? Hadirin, isma'u wa'u. Setiap malam sebelum tidur, beliau murojaah mengulang hafalan berapa juz? Ada yang tahu? Bukan satu juz, bukan dua juz, 15 juz. Mengulang 15 juz sebelum tidur. Biasanya beliau selesai ngajar jam 9. Tuh Abah Mufid, kalau nyimak orang setoran bukan satu ya, 6. Umurnya 86 tahun. Waktu kami ngaji di sono dulu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-Maidah. Ini beda-beda orang. Orangnya beda, beda. Tapi kalau ada yang lengkap, ketawa sama beliau. Cari deh di apa namanya, di Google, Kiai Haji Mufid Mas'ud Sunan Pandanaran. Cari itu. Luar biasa. Mau ngelongkap ya ayyuhalladzina amanu di Al-Baqarah, mau dilongkap di Imran misalkan, itu ketahuan sama Abah Mufid. Kalau zaman dulu bukan dicubit, ditabok. Pah, ulangi. Tapi semuanya jadi. Bahkan di antara alumni-alumni di sana itu bisa membaca Al-Qur'an dari bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah. Saking hafalnya. Ada salah seorang kawan yang juga dari sana, waktu sama-sama kuliah di Al-Azhar, itu orang yang hafiz di Mesir sampai bingung. Bukan sekedar tahu nomor. Kalau disebutkan ayat paling bawah, dia bisa ngurut ke atas. Kebalikannya, terus begitu. Saking mutkinnya. Itu karomahnya Ahlul Quran. Dan wallahi, saya tidak pernah melihat orang yang selalu bersinggungan dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, sayang dengan Al-Quran, mahabbah dengan Al-Quran, gak pernah ninggalin Al-Quran, melainkan mereka pasti mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man arada ayyukallima rabbahu falyaqra'il Quran. Kata Rasulullah, siapa orang yang dia mau bermuamalah, dia mau bercakap-cakap, dia mau mendekat kepada Allah, hendaknya dia membaca Al-Quran. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Sebuah kitab yang disusun dengan presisi, dengan rapi, dengan cermat, dengan teliti, dengan detil, yang berasal dari zat yang maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana. Itu kitab yang ada di genggaman kita sekarang.
khasarah, rugi orang yang habis hidupnya untuk scrolling, rugi orang yang hidupnya habis untuk healing, padahal sumber penyembuh itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita ngeliat Al-Qur'an tuh, perasaan kita rindu sama siapa? Sama Rasulullah. Kita kebayang zaman dulu, gimana perjuangannya para sahabat, gimana mereka berjuang berdarah-darah, harus dimutilasi, jantungnya tercabik-cabik. Sayyidina Umar bin Khattab lagi di mihrab ditusuk 6 kali di bawah perutnya. Sayyidina Utsman bin Affan Dzurrain, menantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat di dalam rumahnya, diputus tangannya ketika memegang apa? Handphone? Lah. Memegang apa? Dompet? Lah. Memegang Al-Qur'an. Dzurrain, seorang manusia yang dinikahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 2 putrinya. Bagaimana menutup akhir hidupnya? Dengan menggenggam Al-Qur'an. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka janganlah kita sia-siakan ini warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh teramat sangat rugi orang yang hidupnya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan Al-Qur'an. Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan Al-Qur'an. Allah mensucikan batin kita yang kotor dengan Al-Qur'an. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, orang tua kita, anak istri suami kita dengan Al-Qur'an. Dan siapapun yang memuliakan Al-Qur'an, kita doakan dimuliakan oleh Allah. Dan siapapun yang menghinakan Al-Qur'an, kita doakan semoga diberi hidayah oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kehidupan yang istiqamah dan kematian yang husnul khatimah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بحق الفاتحه وبشفاعه الفاتحه وببركه الفاتحه وبعون الفاتحه وبمعجزه الفاتحه وبشفاء الفاتحه ان تفتح لنا كل خير وان تدفع عنا كل شرور يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفعنا البلاء من جميع البلاء في الدين والدنيا والآخرة يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku, kita enggak punya apa-apa. Yang kita punya sebagai bekal cuma waktu. Ingat, satu ayat yang antum baca bisa menyelamatkan antum bukan cuma di hari kiamat di dunia. Berapa banyak orang masuk ke dalam universitas secara gratis disebabkan karena mahabbah dan cinta Al-Qur'an. Jangan kita sia-siakan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada saat kita sakaratul maut dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini loh umatku yang cinta dengan Al-Qur'an. Pada saat nanti kita wafat, kita di padang mahsyar berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini umatku yang cinta dengan Al-Qur'an. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, insyaallah Allah kumpulkan kita kembali bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaudiakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.